Let's go. Kita mulai perjalanan di malam hari ini. Diawali di depan dealer Honda di Pedurungan Majapahit atau di depan Ramayana ini kanan jalan dan kiri jalan sebentar lagi adalah Transmart Majapahit. Selamat malam semuanya, jumpa dan ketemu lagi di sini di channel Honda Gear Tulan. Malam ini cukup ramai di hari Rabu malam tanggal berapa ini? Tanggal 3 kalau nggak salah. Sekarang jam menunjukkan pukul 8 malam. Oke, di belakang ada motor tanpa lampu depan. Tanpa plat. Ada lampu rem tapi. Wow. Sungguh berani ini. Tidak ada lampunya. Dan di depan ini tidak ada lampu rem. Waduh, komplit. Banyak sekali ya. Pemberani pada malam hari ini. Oke, sebentar lagi hijau dan plus. Oke, trek-trekan mulai jelas. Kita ikut membaur. Kencang banget. Wow. Nah, ini kita di kanan ini adalah arah ke Manunggal. Oke, kita lurus. Dan kali ini adalah perjalanan menuju pusat kota Semarang. Dari arah timur, arah kota Purwodadi. Dan wah ini. Kanan Hotel Horizon, Horizon Majapahit. Hati-hati. Tidak perlu kenceng-kenceng. Ada mobil ambulan yang sedang bawa pasien. Telat rating. Nah, di depan itu adalah simpang. Harus ngerem karena jalan sini bergelombang dekat simpang Pedurungan ini. Dan cukup lama. Warna merahnya di sini, kita santai dulu. 2-1 jalan, ayo go, ayo go. Wah, ibu-ibu di depan telat untuk start. Bukan balapan ini ya. Mbak-mbak naik NMAX. Kita ambil sisi kiri. Waduh, ternyata tidak diberi jalan. Kita ambil sisi kanan sekarang. Kanan ini lampu hijau. Ayo kita lurus. Seperti ini suasana malam Kota Semarang di bagian timur. Tepatnya di Jalan Majapahit. Lampu nih, nyala. Nangkap platnya nyala. Kanan mie gacuan ini, parkirnya banyak sekali. Nggak tahu pengunjungnya banyak juga apa enggak. Kiri ini Virgin ya, toko baru roti Virgin cabang sini Majapahit. Dan sebentar lagi di sebelah kiri adalah Swalayan Ada ya, favorit untuk belanja kebutuhan bulanan. Biasanya ramai kalau awal bulan seperti sekarang ini. Pelan-pelan, tidak bisa nyalip, kondisinya aduh adik-adiknya ini, kasihan bubuk. Kelihatan gak sih? Nah, di depan itu adalah simpang jalan
Aduh, Supriyadi. Ada truk besar yang putar balik. Oke, ini simpang Supriyadi, kiri ini Bang Iju. Bang parkir melawan arus sedikit berbahaya. Wih, lampunya kelap-kelip. Nah, di depan ini atas itu adalah jalan tol, tol Semarang ya. Semarang menuju arah Ungaran. Ini kiri ini adalah Pasar Gayam Sari, sedangkan kanan itu arah masuk ke jalan tol. Ya, malam ini ternyata cukup ramai. Dan kita terus menuju ke arah barat. Ini rumah sakit Bayangkara. Oke, woi, hijau. Aduh, kita terkena lampu merah. Dan itu ada manusia silver. Yuk, let's go. Kita lanjut lagi ke arah barat. Yes. Ini pejuang FO. Helmnya kok gocek ya? Helmnya gocek. Bawanya kabel FO. Pakai tangga. Wah, kuning. Yes, hebat. Pas. Iya deng, 18. Kalau di jam di motor saya 8.18. Sebentar lagi kita akan mendung. Kita akan sampai di simpang Milo. Nah, itu di depan simpang Milo, simpang yang legend. Dulu banyak sekali bis-bis yang ngetem di sini untuk mencari penumpang. Sekarang udah nggak bisa lewat sini ya untuk bis-bis. Sekarang udah lewat tol semua. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke simpang Bangkong. Bangkong, ada soto Bangkong di sini. Wih, ternyata merah lagi. Waduh, nah itu soto Bangkong ramai. Kena merah lagi, saudara. Dulu ada sing turun. Ana sing mandek enak men. Kita akan melihat perkembangan atau kondisi di simpang 5. Nah, ini dia. Ambil kiri dulu, mumpung hijau. Kita gas dulu ya. Ke Arjibonegoro sebelah kanan.
Ya, kita lurus terus menuju arah Simpang 5. Bagaimana malam ini? Apakah ramai atau biasa-biasa aja? Tapi kalau menurut trafiknya sepertinya ramai. Nah, ini dia Simpang 5. Dan sepertinya itu udah mulai rame kendaraan. Ya, suh mbak yang ngarep wabune wang ini rek-rek. Radius berapa meter udah tercium. Wang ini. Oke, sambil Simpang 5 kita lihat dulu Pahlawan seperti apa. Nah, itu Simpang 5, alun-alun. Alun-alun Pancasila. Sekarang kita melihat keramaian di Jalan Pahlawan. Yes. Masih. Oh, seperti ini. Banyak muda-mudi yang duduk-duduk di pinggir. Pinggir got padahal. Oke, loh, itu dia. Ya, banyak yang nongkrong malam ini. Kita putar balik aja. Putar balik. Cek dulu. Oh. Di depan gedung gubernuran atau gedung dewan ya. Pan air mancur, ano air mancur yuk. Enak bengi murup. Kalau malam ada lampunya. Nah, kita bisa melihat dengan jelas di depan itu lapangan Pancasila Simpang 5. Dengan di belakangnya ada Mall Ciputra atau Hotel Ciputra. Kelihatan megah di belakangnya itu. Oke, kita muter ke Simpang 5. Nah, kita lihat sekitar. Kendaraan hiasnya banyak sekali. Dan itu banyak yang lari-lari. Ada juga yang dengan keluarga. Ada yang skuter-skuteran, sepeda listrik, wah komplit, cukup komplit. Dan kalau dilihat ini ya biasa, ini nggak terlalu ramai sih. Mungkin di hari Jumat atau malam Sabtu atau malam Minggu, wih rame. Nah, itu dia. Itu tadi perjalanan dari arah dari Majapahit menuju Simpang 5 dan juga Jalan Pahlawan. Di malam hari ini cukup untuk traffic cukup lumayan padat, tapi kondisi di Simpang 5 terbilang tidak terlalu ramai. Wih, cu.
sampai di simpang Bangkong. Belakang mobil sampah, wah ini mampu. Cus, jalan, cus. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Perjalanan di Kota Semarang pada malam hari dan dengan menggunakan perangkat HP. Semoga saja bisa menghibur kalian semua. Loh, ini belok kiri ra iso. Belok kiri ra iso, malah belok yo plat Jakarta beneran asli berarti. Sing nyetir wong Jakarta asli. Oh, apa pamitan ora sido. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kali ini malam hari di Kota Semarang. Semoga saja bisa menghibur kalian semuanya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Saya mengucapkan selamat malam. Harap mepet, harap lebu. Mau masuk sela-sela mobil, tapi tidak berhasil. Wih, terus ke, awas pak. Bahaya. Apakah kita mengikuti jejaknya? Beratlah. Kita ambil kiri saja. Oh, kiri masih banyak.